Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi seperti biasa di channel yaitu Numang-Numang. Gak seperti biasa, kali ini video ini bukan motor vlog atau petualangan, melainkan untuk mengkepokan hewan peliharaan pribadi saya nih teman-teman. Jadi di dalam video ini saya insya Allah akan mentutorialkan atau mengeksperimenkan yaitu burung lovebird supaya jinak nih teman-teman nih, seperti jinak. Jadi eksperimennya nanti saya akan diperjelaskan. Mungkin pertama kali kita mungkin untuk dikasih makan dulu kali ya kita. Nah, perkenalkan ini burungnya saya kasih nama aja si Boy ini, si Boy. Kenapa saya dinamakan si Boy ya? Biar dia mengingat ke saya. Jadi untuk mungkin untuk tips pertama kali untuk burung supaya jinak ini, kasih kode ya. Kasih kode, jadi supaya itu tadi yang saya bilang yaitu mengingat burung ini bahwa terhadap kita, mengingat. Mungkin saya kasih kodenya yaitu dengan tepuk-tepuk tangan nih begini. Nanti akan saya perkenalkan untuk mengeksperimenkan supaya jinak. Oke, jedasen. Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah dikatakan ya, tips pertama untuk supaya burung jinak ya, yaitu pertama burung itu dimandikan. Tapi maaf ya, tidak saya praktekkan, paling dipraktekkan makan paling nanti ya. Dimandiin terus langsung dijemur, mungkin itu tips pemula untuk burung supaya jinak nih. Nah, alhamdulillah si Boy sekarang udah mulai agak jinak sih, tapi saya belum berani untuk dilepasin di luar, takutnya kabur ini teman-teman. Aduh, jadi dia belum cukup mengenal ke saya, jadi harus masih banyak untuk dilatih si Boy ya. Oke, yang kedua kita kasih makan, paling tiada lain si Boy ini makannya bubur serelak ya, kayak bubur bayi. Oke, bisa kasih makan. Kalau bisa sekalian sambil makan, si Boy ini kita latih dengan apa ya, dengan pakai kode. Saya paling kodenya pakai tadi tepuk tangan kali ya. Oke, Boy, hey, Boy, Boy, hey, sini, Boy, hey, Boy, Boy, makan, hey, makan lagi Boy, hey, Boy, sini. Hei, sini, makan lagi. Hei, makan. Hei, tuh. Mungkin ini untuk pemula dikasih makan begini dulu ya, biar burungnya mengingat ke kita ya. Segala apapun juga kita harus bisa melewati proses ini dengan sabar, teman-teman nih. Oke Sen, jeda.
Jeda lagi sen. Jeda. Oke, untuk sekarang tips kedua, usahakan kita latih burung ini dari dekat dulu ya, jangan dari jauh dulu. Jadi kita harus yang ringan-ringan dulu. Jangan mentang-mentang kita sudah jago, ini burungnya jangan sampai kelewatan. Khawatirnya ini burung ntar kabur ini. Jadi sakit hati kalau kabur nih. Oke, untuk itu tips kedua, usahakan latih yang ringan dulu nih, seperti ini nih teman-teman nih. Ya, malah ke kameramen lagi burungnya, suwe. Jangan ke kameramen ya. Nih, begini ya. Nah, balik lagi kan. Saya tadi sudah dikatakan saya kasih kodenya dengan tepuk tangan. Itu tepuk tangan itu menandakan memanggil si burung itu supaya balik lagi, teman-teman. Nih, dia kalau kayak gini dia maunya ngajak bercanda nih, kayak seperti ini nih. Emang burung ya. Nih, kita lagi ya. Ya, ke kameramen lagi. Nih sini lagi nih, oke? Jangan kameramen terus, kameramen kan ini, bukan ya. Sip. Lagi ya. Sip. Lagi ya, sekali lagi, oke? Jeda sen. Burungnya kabur ke sini. Ya, mungkin baru belajar untuk menjinakkan ya. Sekalian kita belajar bersama teman-teman ya. Bagaimanapun juga teman-teman kalau hobi burung yang lebih mahir untuk menjinakkan burung itu, silakan komen ya di vlog saya ini agar kita saling berdiskusi untuk hal-hal yang bermanfaat terutama untuk menjinakkan burung lokbet ini teman-teman. Oke, untuk itu kita sekali lagi ya. Oke, hup. Hey. Ya, sip. Lagi. Oke. Tadi kita sudah menyaksikan yaitu untuk melatih burung jinak yang dari ringan. Nah, sekarang kita untuk melatih burung ini supaya nyamperin ke majikannya alias saya gitu ya. Dengan jarak jauh. Mungkin tempatnya bukan di sini. Kita akan cekidot ke aula bawah karena di sana tempatnya sangat luas sekali sih. Teman-teman, jadi nanti kita akan mencoba eksperimen yang lebih jarak jauh dengan ke aula bawah saja, yuk. Nah, di sini tempatnya, teman-teman, untuk melatih burung lokbet ini. Kita buka saja. Oke, sen, jeda lagi, sen. Nah, teman-teman, nah di sini tempat cocok untuk melatih burung dengan jarak jauh. Apakah mungkin si burung ini mengingat ke bosnya alias saya? Nanti kita akan buktikan ya. Thank you.
Saran saya ya, walaupun saya juga masih pemula ya, lakukan untuk secara berkala kayak seperti tadi burung ya, burung apa dilatih supaya mengingat terhadap kita ya. Jadi secara berkala aja biar burung juga ingatannya lebih mantap ke terhadap kita teman-teman. Kita coba lagi ya. Lakukan secara berkala tadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, video saya ini tentang tutorial perjinakan burung lockbird. Nanti insya Allah akan saya eksperimen lagi video selanjutnya untuk menjinakkan burung lockbird ini teman-teman. Jadi saya juga masih tahap belajar untuk lebih jinak lagi burung lockbird ini. Dan tetap ikutin video channel Nurman Umang. Jangan lupa like dan subscribe agar video ini terus berkembang. Dan kami juga sangat semangat untuk mengupload video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.